Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Video kali ini saya akan bagikan cara untuk bermain chord minor dan mayor secara bersamaan di dalam bermain musik aplikasi ORG 2020. Video ini saya buat karena ada pertanyaan dari teman-teman. Sebenarnya tidak banyak musik yang menggunakan chord minor dan mayor secara bersamaan ya. Tapi di sini saya akan membuatnya video tutorialnya. Namun sebelumnya like dulu video ini ya dan subscribe bagi kalian yang belum mensubscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Teman-teman pilih setting terlebih dulu ya. Di sini kalian pilih rhythm dan chord. Cari metode pemilihan akor. Nah, di bagian ini kalian pilih user defined 1K ya. Ini artinya kalian harus membuat kunci sendiri atau setting kunci ya. Nah, untuk videonya tentang setting atau membuat kunci nanti saya akan sediakan di akhir video. Setelah itu kalian masuk ke bagian chord mini di sini ya. Nah, maka akan tampil chord mini C D sampai A ya. Kemudian pilih list option, list biasanya list option ya. Nah, di bagian ini kalian harus menggunakan antara chord mayor dan minor. Jika kalian menggunakan yang tadi kalian menggunakan user yaitu setting minor, maka di sini kalian pilih chord mayor. Kita akan mencoba. Di sini saya setting minor ya. Ini adalah mayor dan yang atas minor. Itu bagian C, kemudian F. F bawah adalah mayor, yang atas minor. Dan G sama. Nah, di sini E karena saya setting sama-sama minor ya. D juga sama. Nah, mungkin itu saja ya video tentang cara menggunakan chord minor dan mayor secara bersamaan. Jangan lupa untuk share ke banyak teman ya, agar bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.